Uangnya buat beli apa? Kumpulin aja ke mama buat modal. Buatan lagi. Kalau untuk sekolah, buat beli kuota gak uangnya? Belajar online kan ya? Iya. Buat beli kuota uangnya. Sama beli token listrik. Oh, token listrik ya? Ada nggak semua dari teman untuk jualan ini? Ada nggak? Gak malu sama teman-teman itu gak jualan, gak mau main, kenapa? Kasian ya. Oh, punya adik juga ya. Ini kemauan sendiri aja. Mau sampai kapan nih Pak belajar jualan? Jualan sampai Bapak pulang ya. Sehari berapa minuman yang terjual? Kuli bangunan. Berarti udah lama, Bu? Udah 1 bulan. Terus ini biasanya anak Ibu menjajakan dagangannya kemana aja, Bu? Sekeliling sekitar sini aja, kampung ini. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 6 pagi, jam 6 sore. Itu bawaan yang didagangkannya apa aja, Bu? Es buah aja. Ya. Terus ada ini enggak? Misalkan ada keluh kesah dari anaknya ketika pulang berdagang, Bu? Ya, kalau kesannya suka ada yang menghina aja dia. Tapi dia mah ya enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa ya, udah biasa. Udah biasa. Anaknya sekolah kelas berapa, Bu? Kelas 6 SD. Ya. Ini keinginan sendiri, Bu? Iya, bikinan sendiri. Anaknya ada berdagang ingin sendiri gitu? Iya, ingin sendiri. Baru sini tinggal rumah sendiri atau gimana? Ngontrak. 500.000 per bulan. Ini jualan biasa ada mau berapa tuh ini? Ya. Anaknya menjual tuh berapa? Harganya berapa, Bu? 3.000. 3.000. Iya, 3.000 rupiah. Suka habis itu ya? Alhamdulillah habis. Jalan. Es buah 3.000.